Bila sebut bab literal dengan tak literal ni, saya tertarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita bahaskan pasal literal, ada orang kata kita ni ataupun sebahagian daripada ilmuwan tutup. Kau buka. Kau ikut. Ada orang kata, ada pandangan lah, pandangan, mungkin pandangan peribadi, kata bahawasanya wujud di sana golongan-golongan yang mereka ni fahami agama secara literal. Memang ada fahami agama secara literal sehingga membawa kepada pandangan-pandangan mengharuskan makan tulang babi, mengharuskan makan lemak babi. Sebab apa? Sebab yang diharamkan adalah daging. Ha, yang tu memang abdul literal. Pandangan literal memang tengok tek betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada benda yang kita perlu lihat kepada teks, pegang teguh dengan teks. Dan ada benda yang mana diberi keluasan untuk kita mengolah, tetapi berasaskan teks. Betul tak? Bolehkah kita nak kata, tak apa, tolak semua tu, Quran ada tinggal tepi tu. Oh, kita guna akal kita. Tak boleh. Berasaskan teks. Learn. Kita jangan sebarang kata orang tu literal ke tak literal. Tengok olahan dia tu. Adakah olahan dia tu memang dia ambil teks hadis ketui, ambil letak. Orang cakap apa? Orang tanya, apa hukum ni? Kata Nabi SAW, 4 titik. Nabi sebut macam ni, titik. Nabi sebut macam ni, titik. Nabi sebut macam ni. Itu literal lah. Tapi kalau dia mengolah, kalau dia menjelaskan, tengok dia menjelaskan dari sudut penjelasan yang bagaimana, kecenderungan yang bagaimana, sesuai apa tidak dengan kaedah-kaedah pengulasan teks-teks Al-Quran dan Hadis. Sesuai tak terdengar kaedah-kaedah usul dalam mengulas, dalam mengeluarkan dan mengistimbatkan hukum. Kalau sesuai, dia pun ni tak boleh dituduh sebagai literalis. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah. Bila kita berhadapan dengan kelompok yang terlalu rasional. Rasional boleh, tapi terlalu rasional. Bila terlalu rasional ni kita bimbang bahawasanya nanti akan wujud di sana pengaruh-pengaruh dan kecenderungan-kecenderungan, sampai boleh jadi mu'tazilah, bahaya. Dia jadi at-tahsin wa taqbih wal aql. Nak kata benda tu baik dan kata benda tu buruk, akal adalah dasar, dalil adalah sampingan. Sedangkan asas kita Al-Quran dan Hadis. Rasional-rasional kita nak olah apa semua ni, asas dia tetap kena Quran dan Hadis. Kemudian kefahaman, cara kita, metodologi penjelasan kita sesuai dengan penjelasan ilmuan-ilmuan Islam yang disebut sebagai ilmuan salaf, terdiri daripada kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Benda ni perlu dirincikan. Jangan mudah-mudah kita kata ke orang ni literal ke, tak literal ke, dia ni rasional ke, dia tak rasional ke, dia ni ikut teks, menyebabkan kejumudan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah Nabi SAW mendidik para sahabat agar terus jumud kerana berpegang dengan teks Nabi? Walaupun orang nak menggunakan hadis bukti bahawasanya para sahabat ni dalam isu-isu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, muamalah, politik contohnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengambil langkah terbuka menimbang antara maslahah dan mafsadah. Ambillah contoh peristiwa Umar dengan Bilal yang pernah kita cerita dulu ni. Apabila Umar, dia tak bagi tanah-tanah ataupun harta rampasan perang, tanah yang dirampas dalam peperangan itu dibeda dan dibahagikan kepada tentera-tentera ataupun orang Islam yang terlibat dalam peperangan. Sebenarnya Umar kata ini diberikan semuanya kepada Baitul Mal. Dibantah oleh sahabat Nabi, antaranya Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah kata, mana boleh, zaman Nabi SAW, Nabi bahagikan. Zaman Nabi SAW, Nabi bahagikan. Menunjukkan asal, dasarnya adalah seperti mana kata Bilal. Kena kembali pada dalil dulu. Ini cara sahabat faham. Tengok dalil, ada dalil dah dulu. Kalau ada, kita kena usaha untuk mendekatkan diri kita dengan dalil. Ini fahaman Bilal. Sebab tu Bilal bawa dalil.
bawa dalil apa yang dipraktikkan yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Umar radhiyallahu anhu tak terima, Umar bagi alasan, Umar bagi penjelasan. Dan Umar Amirul Mukminin. Umar buat tu untuk kemaslahatan setelah ditimbang tara antara maslahat dan mafsadah. Kata Umar, kalau kita bagi semua dekat orang ni nanti dipajuk, tak adalah manfaat untuk orang Islam keseluruhannya. Nanti dapat balik dekat orang lain kalau dipajuk, dapat balik ke orang bukan Islam kalau dipajuk. Jadi lah ni ambil semua dekat Baitul Mal. Baitul Mal yang sewakan tanah ni contohnya. Baitul Mal yang manfaatkan tanah ni untuk kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Dia melihat kepada maslahah al-ammah, maslahah yang bersifat global, umum. Semua boleh rasa dan semua boleh ambil manfaat. Jadi Umar timbang benda ni. Dan Umar adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berisytihad dan dia sebagai seorang pemimpin. Dan isytihadnya dipersetujui. Dan adakah Bilal Ibn Rabah buat apa dia? Tak payah bunuhlah demonstrasi, sensitif. Bila menunjukkan rasa tak puas hati ke? Bila kata aku tetap kalau orang tak bagi juga, orang mampu dengan aku ni. Memang bila ada menyebut perkataan. Perkataan apa bila sebut? Ha? Perkataan apa bila sebut? Bila kata, kalau aku tak bagi juga, aku kan perangi dengan pedang. Umat bagi ke tak? Umat tak bagi. Bilal buat ke tak? Perang umat dengan pedang tak? Bilal tak buat. Bilal tak buat apa-apa pun. Bilal terima dan Bilal redha dengan apa yang ditentukan oleh Umar atas kemaslahatan. Sebab Bilal di peringkat awal dia faham, umat ni tak ikut hadis Nabi. Itu yang dia berani mencabar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Umar meninggalkan hadis Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Para sahabat asal dalam apa-apa isu pun yang depa nak marah, yang depa macam nak menggambarkan seolah-olah nak memberontak seolah-olah. Kerana apabila mereka melihat sesuatu itu bercanggah dengan hadis Nabi. Menunjukkan dalam apa jua permasalahan, mula-mula sekali depa akan usahakan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul dulu. Lepas tu baru depa melihat kepada perbincangan semasa. Sesuai apa tidak dengan realiti dan sebagainya. Jadi ini adalah dasar. Tapi kalau orang meletakkan rasional awal, dalil kemudian, ini problem. Terbalikkan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalil adalah asal. Rasional, penjelasan selepas daripada dalil. Sebab tu kita kena cuba cari dalil dulu. Jangan cuba cari realiti terlebih dahulu. Bila kita cari realiti terlebih dahulu, kita sebenarnya berusaha untuk memuaskan hati. Hati orang. Bukan kita nak memuaskan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah. Bila semalam bila saya cakap bab bola, ada orang marah. Oh, apa tengok bola Ustaz? Tengok bola di stadium Ustaz kata tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni tengok ni problem dia. Kita nak kata nak kata bahasa-bahasa kasar tak elok lagi cakap bahasa-bahasa kasar. Bahasa kasar tu maksudnya kita kata ni mangkuk ke, gelas ke, tak cerdik ke. Tak maulah kita kata lagu tu. Kita duk cakap bab apa? Kita bukan bercakap berkenaan dengan bola sepak. Hang nak pergi main bola, pergi main harus ya. Sagi saya nak main bola, sagi nak main bola. Habis ni saya pergi main bola, futsal. Riyadhah. Riyadhah malam hari, tak ada siang, tak ada masa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi kita pilihlah tempat. Hak tak ada campur lagi perempuan, hak berasingan. Kita pergi main kat hulu-hulu sikit, tak ada orang sikit. Tutup aurat. Ni kita cakap. Tuan-tuan, stadium mana? Stadium Kelantan pun tak tutup aurat. Aku boleh tengok bola. Stadium mana? Saudi. Saudi dah, ya. Hampa pujilah Saudi. Angkat Saudi. Stadium tutup aurat semua bagus. Dan benda ni orang Islam semua kena reda lah. Kena. Lepas kita cakap pasal Islam. Semua stadium yang ada lah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di negara kita sendiri pun, adakah ada stadium di sana pintu masuk perempuan asing, pintu masuk lelaki asing? Perempuan datang ke stadium wajib menutup aurat. Kita boleh hantar kad pada hari ini. Hendaklah datang dengan baju batik. Cuba hantar. Hendaklah datang dengan menutup aurat. Program jemputan majlis kenduri ke. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bercakap
bukan kita nak mengolah, bukan kita nak sebut-sebut sesuka hati kita. Kita membahaskan tentang bagaimana upacara itu, perlaksanaan itu. Bahkan pemain bola sepak pada hari ini pun bukan tutup, tutup aurat pun. Bolehkah kita tengok aurat orang? Bolehkah orang perempuan tengok aurat orang lelaki? Inilah masalah bila kita telah tanam dalam kepala kita semangat-semangat kejumudan. Ha, ini jumud. Jumud yang sebenarnya. Ataupun tak apalah orang kata kita jumud. Orang kata tak apalah. Jumud berpegang dengan teguh dengan agama, no problem. Tapi kita bimbang bila terbuka sampai terlondeh habis. Ini lagi problem. Terbuka sangat. Terbuka, terlondeh habis. Sehingga menampakkan aurat-aurat kita. Jadi saya rasa perkara ni lebih memalukan dan mengaibkan orang-orang yang daripada kalangan ahli ilmu dan orang yang faham akan ilmu. Jadi tak timbul soal siapa-siapa literal kat tak literal ke. Yang penting kita semua berusaha untuk sesuaikan diri kita, keadaan kita, realiti kita dengan Al-Quran dan Sunnah sedaya mampu. Selebihnya kita sesuaikan dengan realiti semasa. Wallahu a'lam. Saya pernah menghalang ataupun tidak membenarkan orang Islam berkahwin dengan ahli kitab. Ya betul. Saya pernah tidak membenarkan. Tak buzah. Dia pernah tidak, dia melarang daripada mengawini ahli kitab. Pasti apa pada ketiga tu? Ada sebab. Sebab dibimbangi strategi-strategi umat Islam akan disampaikan dan disalurkan kepada Yahudi. Ada masa, ada sebab, ada alasan. Tapi asalnya apa? Quran kata boleh. Itu asalnya. Tak boleh bila ada sebab-sebab dan maslah yang rajihah. Maslahah yang rajihah, kita kena faham. Dia ada maslahah, dia ada maslahah rajihah, dia ada mafsadah, dia ada mafsadah rajihah. Maksudnya maslahah tu lebih jelas kemaslahatan. Tapi kalau takat maslahah dengan mafsadah seimbang tu, itu biasa. Yang tu kita kena dahulukan menolak mafsadah. Tapi kalau mafsadah tu jelas, kerosakan tu sangat jelas, rajihah, kita tetap wajib dahulukan menolak mafsadah. Tengoklah keadaan ni. Saya bagi keadaan ni contoh, bagi jelas, bagi faham benda ni. Apabila bertembung antara maslahah dan mafsadah, kalau keduanya seimbang, kita katakan. Kalau keduanya, kita bercakap tentang keduanya seimbang, maka wajib kita mendahulukan tolak. Tolak apa? Mafsadah. Ha? Tolak keburukan. Mafsadah tu keburukan. Begitu juga, apatah lagi sekiranya mafsadah itu lebih jelas daripada maslahah, wajib juga tolak mafsadah. Tetapi sekiranya maslahah itu lebih jelas, maslahah itu rajihah, sangat jelas, seperti apa yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab dan apa yang berlaku pada hari ini apabila pemerintah-pemerintah kita menetapkan harga-harga barang bagi tas'ir. Sebab Nabi dulu larang penetapan harga barang. Lah ni tak tok harga barang. Kedai ni jual ayam RM5, apa ni, berapa belah ringgit, 12 ringgit ke. Kedai sebelah RM180 boleh jadi. Kalau main harga barang ni. Tuan-tuan, cuba tengok apa yang berlaku di Saudi kalau musim haji. Siapa hak pi haji, hak berjalan kaki ni, laluan berjalan kaki. Hak jual ayam. Depa bawa dengan motor depa jual ayam, jual kuih-kuih sikit untuk pejalan-pejalan kaki ni. Tu, ayam RM20, RM10. Ayam botol mineral yang kita beli RM1 tu, RM10, RM20, pi kat RM30, pi kat RM20, pi kat RM15. Tawak-tawak-tawak dapat juga lah kali yang boleh RM7. Pasal apa tak ada pengawalan harga? Sebab manusia-manusia yang berniaga pada hari ini, ketakwaan mereka tak sama dengan zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi untuk menjaga, bukan kita nilai berkenaan dengan ketakwaan. Sebab lagi orang akan guna dalil ini untuk banyak benda. Oh, kita tak sama sahabat Nabi lagi, betapa berarti kita kurang takwa kita boleh buat. Ini ujah tak cerdik. Cuba salah satu contoh daripadanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebaliknya, bila kita lihat kepada kemaslahatan sekarang, berlaku banyak pembohongan, berlaku banyak perdustaan. Tadi ada orang telefon saya tanya, dah tanya nak pergi Madinah. Dia tanya untuk orang lain lah, dia tanya,
Ustaz ada orang nak pergi Madinah, Ustaz macam mana? Saya kata boleh. Lepas tu nak kahwin, dia nak kahwin nak bawa isteri dia. Saya kata tak boleh bawa isteri. Kalau bawa isteri nanti Saudi tak bagilah ni. Kenapa Saudi tak bagilah? Memusuhkan kau, susah kata nak bawa isteri kau. Saya kata yang tu dalam undang-undang. Itu adalah undang-undang sebab boleh, sebab dia perlu pada visa. Dan visa Saudi tak keluarkan dah bagi penuntut-penuntut yang mai daripada negara-negara yang bukan negara perang, dia tak bagilah. Sebab apa? Sebab ada orang ambil kesempatan. Dia guna kesempatan ni. Guna kesempatan ni untuk membuat perniagaan, untuk membuat servis yang ni, untuk buat servis yang ni, dan sebagainya. Jadi Saudi telah mengambil langkah tegas. Bahkan ada yang cuba buat penipuan. Dia masuk, dia syarat dia pun kena bayar. Dia macam dipanggil, dia pun kena tanda tangan dan dia pun kena sediakan macam bayaran pendahuluan RM10,000. Kalau apa-apa, dia pun kena balik daripada ada duit. Universiti bond. Universiti pegang bond tu RM10,000. Supaya apa-apa berlaku, dia pun boleh dihantar balik dan tiket dah ada. Tu pun ada orang buat pemalsuan tiket. Pemalsuan bond. Jadi macam mana kerajaan Saudi tak sekat kan? Ini perlu ditimbang. Kalau tengok dari sudut pandangan yang singkat, Kalau tengok dari sudut pandangan yang singkat, apa ni zalim? Apa ni hang tak bagi orang pergi Mekah? Tuan-tuan nak bagi orang pergi Mekah macam mana? Dalam keadaan orang yang terlalu ramai. Berapa juta orang nak dimuatkan di satu tempat, di satu masa, pada haji contohnya. Pasti pun kotor ni, zalim yang bagi kotor kat negara kami sikit. Dekat depo tu boleh banyak. Dia tengok pada peratusan. 1% daripada setiap negara. Kalau tidak pergi bubuh tu. Dan depo tiap-tiap tahun depo berbincang macam mana nak memperluaskan. Macam mana nak peramaikan orang yang datang ke masjid. Bahkan depo target satu hari nanti depo boleh kumpulkan dalam masjid. Berapa juta? 7 atau 10 juta. Target matlamat depo. Di satu masa. Jadi ini satu usaha dari masa ke semasa dia berfikir. Yang ni dia panggil maslahat. Kalau orang yang berfikiran pendek, dia akan kata, apa pasal ni zalim tak bagi orang pergi Mekah? Buat menyusah orang nak pergi Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan, penipuan visa di Saudi banyak. Penipuan jual visa. Tuan-tuan, visa haji, orang jual. Jual tak berapa visa haji? Di Indonesia tak jual berapa visa haji? $3,500 USD. Jual visa haji. $3,500 USD. Bisa betul. Dapat betul. Jual. Padahal dia pun tak ada buah pun. Ejen yang buat benda ni. Sini berapa Malaysia? Kenal itu lah. Tabung haji. Selain daripada tabung haji pun ada orang tertentu yang ejen yang dia buat sendiri pun dalam berapa ribu USD. Tak sampai lah 3,500 seperti Indonesia mahal sangat. Tapi nak abang bagi. Kita kalau pergi buat sendiri. Itu yang saya nak kata ni. Benda-benda maslahah yang menyebabkan makin lama kehidupan manusia dia akan jadi makin payah. Disebabkan sikap-sikap manusia itu sendiri. Nampak? Asal orang boleh berkumpul duduk tepi jalan elok. Tapi bila main nak buat demonstrasi, apa kumpulan pun tak boleh. Asal orang boleh buat macam ni. Tapi tiba-tiba, contoh. Asal orang bolehlah nak pergi mana-mana bawa parang, tak larita ke apa, kan nak pergi menebas senang. Tapi oleh kerana banyak pencuri dan perompak, orang yang bawa parang nak pergi menebas pun, nak maksudnya nak pergi tebang pokok, pergi kebun dia pun, kena tangkap juga, dituduh sebagai. Dia buka-buka barang, ui, parang ni, bawa apa orang? Problem. Jadi, Ini adalah perkara-perkara yang kita katakan realiti dalam kehidupan kita, yang ada benda-benda yang perlu dilihat dan difikir panjang. Orang yang berada dan menguruskan sesuatu, dia tahu apa yang dia buat. Tapi orang yang memikir berfikiran pendek ni, dia menilai dengan nilaian yang sangat mudah tanpa membandingkan antara maslahah dan juga mafsadah untuk sesuatu tindakan dia, menyebabkan kebanyakan tindakannya tersasar dan tersalah. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya dalam isu literal. Bila kita bercakap literal ni dari sudut nas-nas Al-Quran dan hadis terhadap hari kiamat, ya, kita kena literal. Tak boleh main duk olah ikut suka.
Kalau kita buka saja ruang ni, hancur dunia. Ustaz, ya. Bagaimana pula dengan yang situasi Abu Bakar untuk melakukan ketuaan tentang budak oleh sahabat ini? Semacam ijma'u sahabah, kesepakatan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kesepakatan sahabat Nabi setelah ditimbang antara maslahah dan mafsadah. Depa rasa heran. Cuba tengok. Orang ni dia ambil dekat Abu Bakar kubur Quran. Dia tak ambil kepada jawapan Abu Bakar kepada Umar bila Umar meminta. Apa jawapan Abu Bakar? Apa jawapan Abu Bakar bila Umar meminta untuk bukukan Quran? Hei, hang nak buat apa ni? Hang nak buat benda yang Nabi tak pernah buat. Menunjukkan bahawasanya pemikiran sahabat Nabi ini semuanya dasarnya Al-Quran dan Hadis dulu. Itu nombor satu. Terbalik kita pada hari ini bukan letak Al-Quran dan Hadis nombor satu. Rasional dulu. Dan kemudian mencari nas-nas Al-Quran dan Hadis untuk disesuaikan dengan rasional dia. Ini tak kena. Terbalik. Sahabat Nabi semua. Apa-apa yang dia buat, apa-apa yang dia menyelisihi. Contoh nak kata, contoh dan apabila seorang lelaki mengangkat tangan dalam hadis Muslim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Lelaki yang angkat tangan kepada Khalifah Marwan. Dalam isu apa? Khutbah. Bila dia baca khutbah, khutbah raya, dia baca sebelum solat. Sedangkan khutbah raya dilakukan oleh Nabi SAW selepas daripada solat. Dia angkat tangan. Marwan? Marwan bin Al-Hakam. Dia angkat tangan, lakinya angkat tangan. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa dia larang? Pasal apa dia marah dekat pemimpin yang duduk di atas mimbar yang sedang membaca khutbah? Pasal apa dia marah? Menyelisih sunnah Nabi. Orang kita, ada sebagian orang, dia tak tengok kat situ. Pasal apa marah tu? Dia tengok tu, ah, itu harus kita kritik pemerintah secara terbuka. Dia pergi kat tu. Pasal apa? Pasal nak kritik pemerintah secara terbuka, nak mengharuskan, mengkritik pemerintah secara terbuka, oh itu dalil dia harus. Dia tak tengok pasal apa. Kawan ini, sahabat Nabi ini, dia menjadi dalil sebagai dasar. Dalil, dia ni buat sama ni, menyelisihi dalil. Maka dia mangkit, angkat tangan depan pemerintah. Bertepatan dengan sabda Nabi SAW, kalimatul haq inda sultanil jair, berkata benar. Di hadapan pemerintah yang zalim. Di hadapan, depan, angkat tangan. Apa kita? Jadi dalil adalah dasar, bukan rasional adalah dasar. Jadi tiap-tiap tindakan apa kita nak buat pun, jadikan dalil sebagai dasar. Lepas itu baru kita melihat kepada kesesuaian dan juga rasional. Allahu a'lam. Ada syubhat datang, dia kata itu teks 1400 tahun dahulu. Konteks tu, keadaan tu, kondisi tu 1400 tahun dahulu, bukan zaman sekarang. Sebab tu dia melihat perlu kepada masalah dan rasional. Bismillah. Konteks tu, teks tu 1400 tahun dulu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, macam kita duk habang dah tadi, konteks tu, teks tu 1400 tahun dulu ke, berapa ribu tahun dulu ke, kewajipan asal kita mengembalikan segala sesuatu terlebih dahulu kepada teks dan konteks tu dulu. Itu adalah kewajipan asal kita. Walaupun kita nak kata pada hari ini, kita nak ambil rasional, nak dahulu nak orang, ada orang, sebagian orang daripada hari ini, pada hari ini dia berkata seperti yang kita katakan tadi, mendahulukan rasional, mendahulukan maslahah melebihi teks dan konteks nas dan dalil tadi. Buka benda ni, kita berikan laluan kepada geng-geng rasionalis ni, apa akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Lama-kelamaan ia akan memberi kesan yang sangat buruk, menyebabkan Al-Quran dan Sunnah akan dibelakangkan dan ditinggalkan. Siapa yang nak bawa Al-Quran dan Sunnah ni? Apabila dulu tak macam ni, anda bagi mudah. Bila bercakap pasal hukum, hukum had, hukum hudud. Wasadiq wasadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Dan bila orang yang mencuri lelaki dan perempuan itu hendaklah kerat kedua tangan dia. Ini dalil jelas daripada Al-Quran yang wajib kita praktikkan.
hentuan nama buang silian. Apa maksud kita tak ada jawab dekat dia? Ini cerita 1400 tahun dulu. Ini cerita berapa ribu tahun dulu. Konteks dan konteks dia tak sesuai untuk kita nak praktikkan sekarang dalam keadaan masyarakat kita majmuk. Kita ada pelbagai. Takkan orang Cina mencuri tak kena potong tangan? Kita kena. Dan orang Cina nak terima ke hukum mencuri potong tangan? Tentu anak buah sekalian. Sebab itulah ni, kita jangan didik orang dengan rasional dulu. Didik orang, ikat orang dengan dalil dan nas dulu. Biar orang sesuaikan diri dengan agama. Dan usahakan agar realiti ini disesuaikan dengan agama. Bukan agama tu nak disesuaikan dengan realiti. Balik. Sebab tu sahabat Nabi dalam masalah takbirun nakhil. Masalah apa dia? Pokok kurma dia kahwinkan pokok kurma. Tuan-tuan, Nabi mai kat dia. Kan Nabi tak setuju. Apa dia buat? Dia bagi rasional lagi ke? Dia lawan Nabi ke? Stop terus. Berhenti terus. Sehinggakan apabila Nabi mengetahui manfaat mengahwinkan pokok. Apa kata Nabi? Antum ta'lamu nabi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Orang kita, sebahagian orang, dia ambil, tengok apa Nabi kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Dia tak ambil apa yang dilakukan oleh orang yang kahwinkan pokok tadi. Orang yang kahwinkan pokok tadi, dia pegang hadis Nabi dulu. Menunjukkan dasar kita sebenarnya, Al-Quran dan hadis dulu. Itu adalah dasar. Kemudian, baru kita sesuaikan Al-Quran dan hadis dengan realiti kita sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis sedaya mampu. Yang tak mampu, kita timbang antara maslahah dan mafsadah. Lah ni masalahnya, kita cuba keluar, cuba nak lari keluar daripada nas-nas Al-Quran hadis yang sedia ada dengan duduk kata kat orang lain literal dan sebagainya. Ini masalah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita ni, kita tak nafikan lah, kita ramai daripada kalangan ilmuwan-ilmuwan pada hari ini, mereka ni pemikir-pemikir yang hebat. Yang mana perkataan-perkataan mereka tu mungkin mereka memikirkan apa yang bakal berlaku 50 tahun, 100 tahun akan datang. Lagu mana hebat sekalipun manusia ni, lagu mana hebat sekalipun seseorang pemikir ini, dia bukan terima wahyu. Dia tak dapat wahyu. Tuan-tuan, pemikir-pemikir ini hebat lagu mana dia pemikir. Mati dia, akan main orang lain lagi. Dan tak mustahil di zaman dia pun ada orang yang lebih hebat daripada dia. Dan masing-masing berlumba untuk menyatakan apa yang kami fikirkan lebih baik. So, pasti pun nak kacau kami yang nak bawa Al-Quran dan hadis yang mana ia adalah wahyu. Untuk disebar luaskan, untuk diseru masyarakat kembali kepada wahyu yang lebih tepat, yang lebih hebat, zaman berzaman, takkan pupus, takkan musnah, sampai kepada hari kiamat. Yang berkalut semua. Bila dah apa ni kelang kabut, tak reti nak jawab, kalut. Tuan-tuan dan puan sekalian, mailah pula bila kita kata haram, 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 mail tak halal, halal, halal. Tak apa, dia nak kata halal, dia pergi kat dia lah. Kita kata haram. Tak apalah, dia pilih siapa-siapa pun pandangan. Cuma perlu dilihat kepada perbincangan, perlu dilihat kepada nas, perlu dilihat kepada dalil. Kita bercakap, kita bagi pandangan kita berasaskan dalil ni. Kalau nak bercakap, kalau tak bersetuju, okey, tak bersetuju. Jawab nas-nas apa yang kita berikan, jawab dengan cara ilmiah. Ini masalah bila jawab dengan cara memberikan satu, memberikan satu label. Oh, pasal apa mereka ni, pada mereka cakap ni, mereka tetap berpegang dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab mereka ni geng-geng literal. Sebab mereka ni geng-geng yang menggunakan akal. Sebab mereka ni geng-geng madkhali. Saya tak mau sebut dah tadi, tapi sebut juga. Geng-geng madkhali. Tuan-tuan pernah dengar nama madkhali? Siapa dia? Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Depa ni geng-geng al-madkhaliyun.
Siapa dia ni Syekh Rabi' ni? Baca tak lagi buku-buku dia? Al-Madkhali. Dia, kelompok ini sampai bila-bila dia akan lawan dengan kelompok Qutbi. Qutbiyun. Qutbiyun ni yang beraliran, beralir ataupun berpemikiran Syekh Qutb. Al-Ustaz Syekh Qutb. Bertempur ni. Tapi Ustaz Syekh Qutb ni dia lebih lama apa ni, kumpulan Al-Madkhali ini, Syekh Rabi' bin Hadim Al-Khali, Syekh Muhammad bin Hadim Al-Khali, ada balik daripada Syekh Zaid Al-Madkhali, ada pun ada lagi sampai hari ni. Syekh Qutb ni telah lama meninggal dunia rahimahullah. Dan Syekh Rabi' bin Hadim Al-Madkhali banyak mengkaji dan menulis tentang Syekh Qutb. Dia mengkaji cara pemikiran Syekh Qutb. Dan pertemuan mereka ni sangat jelas. Sebut je Al-Madkhali, lawan dia Qutbi. Qutbi lawan dia Al-Madkhali. Sebab apa? Sebab satu kelompok macam Qutbi, mereka ini terkenal dan dikenali menentang pemerintah zaman berzaman. Ikhwan Muslimin, daripada kelompok Al-Ikhwan, Ikhwanul Muslimin, menentang pemerintah. Dia kan mati dalam penjara rahimahullah. Itu adalah ideologi asal, walaupun lagi banyak di sana perbahasan-perbahasan tentang kritikan-kritikan beliau ke atas sahabat Nabi, ke atas Muawiyah, Uthman dan sebagainya. Ha? Begitu juga cara ideologi pemikiran beliau yang mengkritik ilmuan-ilmuan Islam terdahulu, merendah-rendahkan ilmuan Islam yang bercakap tentang soal haid dan nifas. Merendah-rendahkan ilmuan-ilmuan Islam, ulama-ulama terdahulu yang menurut beliau, mereka adalah berpemikiran jumud. Dan kita tak heran sebab Syekh Qutb, dia adalah sastrawan. Macam kita kata Syekh Qutb ni, sastrawan Malaysia, sama sahaja. Jadi kita tak heran apabila sastrawan bercakap pasal agama, mengulur pasal agama. Bukan tak hormat dekat dia, dah. Dia cakap-cakap. Tapi kita bersangka baik pada dia, mungkin pengetahuan tentang agama tak jelas dan tak tinggi. Sebab tu boleh keluar kitab-kitab seperti Tafsir fi Dhilalil Quran. Bukan kata tak bagus, saya tak kata tafsir tu tak bagus ke apa ke, tapi dalam tafsir tu ada banyak masalah-masalah, khususnya dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah-masalah prinsip-prinsip dasar. Tapi kita tak maulah jadikan pengajian ni pengajian duk kaji kitab tu pula. Buat apa kita kaji kitab tu? Baik-baik kita kaji kitab yang sahih ke? Jadi ni Qutbi. Jadi bila Syekh Rabi' buat kajian tentang pemikiran dia, pun ini semua, maka ideologi dan pandangan Syekh Rabi' dan juga Al-Madkhaliyun lah kita katakan, bertembung dengan Qutbiyun. Jadi bertembung, kelompok ni bertembung mana-mana pun. Satu sokong pemerintah, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, dia menyeru supaya mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Tuan-tuan, saya pergi jumpa sendiri dia. Saya tak sempat jumpa dengan Syekh Qutb sebab dia meninggal awal rahimahullah. Tapi Syekh Rabi' Al-Madkhali, saya pergi sendiri rumah dia. Pergi bertanyakan kepada dia. Bahkan dia meminta supaya Ahlu Sunnah Tiwal Jamaah mengasingkan diri daripada dunia politik supaya tidak ada fitnah. Benar ni fitnah, kata dia. Adapun ketaatan yang diberikan kepada pemerintah adalah ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini jelas sekali dalam tulisan-tulisannya. Bukan dia suruh taat membuta tuli. Bukan dia suruh literal membuta tuli. Pemerintah kata, okey. Pemerintah kata, yes. Tak boleh. Tuan-tuan, orang kata, awak tak cakap pasal apa ni isu ni, awak tak duduk cakap pasal demonstrasi. Gila. Musim ni orang nak ambil pandangan kita dalam bab demonstrasi. Bagilah. Nak masuk TV. Nak tambah teringin masuk TV. Mai. Tapi kena cakap pasal demonstrasi. Contoh. Pasal apa yang kita nak kalut? Pasal apa yang kita nak ni? Kita bercakap atas hujung. Melainkan kalau masuk TV tu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita wajib sokong ini. Kita tak boleh demonstrasi ini. Demonstrasi bersama pembangkang. Ini parti tak boleh. Parti pembangkang tak boleh. Kita kena ikut kerajaan semua sekali. A sampai Z. Semua kerajaan buat tu betul. Tepat, satu peratus. Lagu tu tajang, tak apa. Tengoklah cara penghujahan. Tengoklah cara perbahasan macam mana. Bukan nak menjurukan kepada ketaksuban, kepada kelompok tertentu. Jadi sebab tu, saya katakan tadi, kelompok Al-Madkhali ini sampai bila-bila akan bertemu dengan kelompok Qutbi. Qutbiyun. Dan jangan kita
ambil remeh benda ni. Ini satu benda yang serius, yang perlu difahami, dan ia merupakan garis pembeza antara golongan-golongan salafi dan juga golongan-golongan Hizbi ataupun Ikhwani. Ini satu garis pembeza, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma sebagai penuntut-penuntut ilmu, usahlah melibatkan diri dalam perbincangan-perbincangan yang seperti ini. Ini dia panggil perbincangan hardcore. Ini nak cakap juga, dia nak komen juga dalam Facebook tu, kau wah juga. Ha? Kita tak mau menjadi anjing seperti anjing menyalak bukit. Ha? Seperti anjing menyalak bukit. Jadi biarlah ahli ilmu menyelesaikan perselisihan-perselisihan pandangan ini sesama mereka dengan cara yang berhemah lagi berhikmah. Adapun tuduh menuduh, label melabel antara satu dengan yang lain merupakan perkara yang sangat-sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh membawa kepada perpecahan dan keretakan perhubungan, khususnya persaudaraan sesama ahli sunnah. Ya? Ada kenyataan-kenyataan yang keluar seperti tuduhan ke atas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa-siapa yang baca tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ya, pandangan-pandangan Muhammad bin Abdul Wahab ni jika dibaca ketika mana dia mengulas pandangan-pandangan Ibn Taymiyah, ha? Maksudnya dia kata siapa yang nak baca pandangan Ibn Taymiyah ni, jangan baca melalui pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Baca direct daripada pandangan Ibn Taymiyah. Sebab kalau baca daripada menurut pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia akan menampakkan kejumudan. Muhammad bin Wahab ni jumud. Tuan-tuan, ini yang saya kata, bila Muhammad bin Abdul Wahab tulis pasal siasah syariah, bila dia tulis pasal politik, dia tulis bab apa? Muhammad bin Wahab ni bukan akidah. Mungkin orang nak ambil dari sudut dia bekerjasama dengan Saudi untuk membentuk negara Saudi. Berkata ni memberontak tu kan? Memberontak. Tengok Saudi memberontak juga. Apa abang nak cakap? Tuan-tuan, Muhammad bin Abdul Wahab bukan dalil. Sumber dalil kita Quran Sunnah. Kita bukan letak nombor satu Muhammad bin Abdul Wahab, nombor dua Quran, nombor tiga Sunnah. Kalau macam tu, kita sentiasa akan menjadikan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dalil. Kita sebagai umat Islam, Quran dan Sunnah. Walaupun Saudi buat lagu mana pun, dia buat lagu mana pun, itu merupakan, kalau betul itu salah, salah. Tak kira dia Muhammad bin Abdul Wahab ke, Abdul Wahab ke, Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Cukuplah batu. Ni pun dah separuh kelas. Kita masuk betul akam lah. Jadi kesimpulan yang kita nak kata di sini, hari kiamat hendaklah diketahui dengan dalil. Hari kiamat adalah kita ketahui dengan dalil dan nas, bukan dengan logik akal. Wallahu a'lam.